Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 5 Desember 2021. Ada kan untuk perjalanan, yaitu ingin meninjau situasi keadaan di sekitar desa yang berdampak letupan Gunung Semeru. Kami sekarang berada di daerah Pronojiwo ya, Ki? Belum. Daerah di Ki? Pronojiwo. Yo, ini udah memasuki daerah Pronojiwo. Sisa vulkanik dari letupan Gunung Semeru terlihat jelas di sini karena daerah sini sangat dekat dengan lokasi Gunung Semeru. Dilihat dari sepanjang jalan yang saya lewati dan rumah-rumah banyak diselimuti debu. Debunya lumayan tebal ya di sini. Karena dikabarkan jembatan Gledak Merah putus. Nah, kalau ini benar terjadi, jalur perekonomian dari Malang ke Lumajang terputus juga karena itu akses utama. Ini ada jalan alternatif dari Lumajang menuju ke Malang, itu ada, yaitu melalui jalan Senduro yang melalui yang aksesnya itu menuju ke Gunung Bromo. Ya, mudah-mudahan menuju dari sudah memasuki daerah Piketol ya. Mungkin sebentar lagi kita akan melihat jarak dekat ke Gledak Merah. Mudah-mudahan bisa. Ini akses jalannya seperti ini, guys. Ini jalan dampak dari letusan Gunung Semeru. Ya, banyak pohon yang tumbang, ranting-ranting ya, bukan pohon ini. Itu jalan agak licin. Karena mungkin bercampur ya, air bercampur dengan debu. Terlihat banyak warga yang melihat dan ingin menyaksikan secara langsung ya, mungkin ya. Seperti saya ini kan ingin juga menyaksikan secara langsung.
dilalui, tapi secara perlahan-lahan ya. Kita akan ngecek langsung terus keadaan dan kondisi terkini. Wah, wow, ini guys, di sini sudah ramai sekali. Lanjut terus, lanjut. Kita mantap lega di sana. Tidak boleh. Kalau kita terhenti di sini, kita nggak bisa nyampe. Kita nggak bisa melihat secara dekat langsung. Buat apa sih? Buat apa sih? Apa telur ini? Terputus, jembatannya sudah hancur berkepi-kepi. Dan di sana banyak penjagaan tadi, emang sudah di portal ya. Kita tidak boleh melewati dan emang tidak bisa. Dan sebetulnya saya ingin sekali melihat dari jarak dekat ya, agar pemirsa tahu yang tidak sempat datang ke sini itu melihat ke lokasi langsung kejadian.